semuanya salaman, dikirim kanan kiri begitu. Kalau kita kadang-kadang malu Pak, jadi nilai-nilai madrasah diambil alih oleh mereka. Maka ini menjadi autokritik bagi kita semua. Sebenarnya inilah menjadi penting di timbang halal dan kewajiban. Kurikulum tetap penting. Kurikulum merdeka jangan terjadi distorsi apa yang dijelaskan oleh Pak Anies itu ya. Apa karena kurikulum 1000 kali pun apa berganti, tetapi tetap objeknya kan siswa kan gitu kira-kiranya. Nah inilah sahabat-sahabat saya semua, jadi begitu nanti pulang, maka itu menjadi penting. Yang terakhir kawan-kawan semua, kan materi saya gampang sih kalau nanti dibaca itu. Ada Bu Nurul, nanti Bu Nurul yang menyampaikan materi saya. Ya. Lelahnya toh. Ya, ini kan obses aja Bu Nurul. Kalau saya hanya sejak awal gak boleh, cuma karena sudah. Kok ada namanya Bu Nurul dengan buku mana? Ini saya cari orang-orangnya. Ya udah apa-apa lah, ada apa-apa itu aja. Oleh kepala kemenangnya jalan-jalan ke Bali kan gitu ya, jadi apa-apa gitu ya. Jadi yang terakhir kalau nanti begitu juga kawan-kawan ingin pulang ke daerah, kami bisa nanti sudah selesai semua akan kami buatkan SK semua, baik itu yang nasional baik pun yang provinsi ini akan kami buatkan SK, SK-nya Pak Dirjen, kemudian nama-nama jadi lampiran plus nanti akan kita berikan sertifikat bahwa desainnya kawan-kawan ini lah sebagai tim pengembang PKB di tingkat provinsi. Itu. Jadi itu adalah jaminan kamu meyakinkan Pak Direktur, meyakinkan Pak Anies, meyakinkan juga kawan-kawan Sultan bahwa pengawas itu yang punya akses sampai ke paling akar rumput hanya pengawas. Karena kita mau kapan saja itu punya memang tugasnya kita sebenarnya. Tapi kalau kepala madrasah ya hanya muternya di situ, guru juga hanya di situ dan juga jamnya terbatas. Kalau pengawas ini kan setengah dewa. Tidak ada yang pengawas tidak ada Pak. Nah, iya, makanya pengawas jangan sampai diawasi. Iya, artinya diawasi. Pengawas kok. Tidak ada Pak. Kepala kemenang juga bisa diapusi. Bapak ada di mana? Saya di lapangan. Pengawas itu tetap di kita. Mau tidur satu bulan tetap di mana? Nah, iya, sudahlah. Kita tidur satu bulan di rumah, di rumah. Itu tetap dibayar. Tapi kalau guru tidak masuk, ketemu Pak. Jadi ini makanya kalau saya guyon ke Pak Direktur itu, Pak Ketua, mohon izin yang ibu-ibu tidak usah. Pak, saya kalau di ruangannya Pak Direktur, sama parah Pak. Jumlah pengawas yang kurang sekian, idealnya sekian, kabupaten ini, provinsi ini sekian. Sampai saya yang duda dan janda saya hafal saja. Luar biasa. Mantap. Saya kan dapat. Beneran, karena ada produknya pengawas itu satu konten yang banyak jandanya Pak. Kenapa? Karena mereka itu sudah ketergantung menijin kawan-kawan menijin yang keluar. Tidak ada yang menijin. Kenapa mereka sudah tidak ketergantungan? Jadi mereka tidak butuh laki-laki. Karena mereka sudah mandiri secara karir oke, kemudian secara finansial mereka tidak lagi tergantung. Asal jangan meninggalkan lakinya. Ya itu justru menjadi dia, lakinya jadi ketendang Pak. Saya kalau tak itu saya cerita kayaknya ini ketahuan. Wah ini bahaya kok sampai tahu janda dan dudanya. Jadi beneran Pak. Karena ini penting, jadi maksud saya bukan di situ tetapi ingin saya sampaikan bahwa itu kondisi ternyata di sisi lain karir bagus, karir cemerlang dengan kemandirian itu ternyata juga punya dampak, maksudnya begitu.